kita telah ditutup sejarah supaya tidak dibongkar sebelum 600 ini. Pandangan mengatakan orang Melayu itu beragama Hindu hanyalah berdasarkan Sriwijaya itu. Berdasarkan kenyataan mereka, kenyataan yang ditulis dalam buku-buku Orientalis bahawasanya Melayu ini adalah Sriwijaya itu adalah Hindu. Sriwijaya itu adalah Hindu. Pada hakikatnya, dia kena pergi kepada sejarah di belakang. Bagaimanakah boleh muncul kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya muncul hasil daripada kejayaan kerajaan Funan. Dan kita maklum, Funan itu adalah kerajaan Melayu Islam. Dia bukan kerajaan Hindu. Kerana Funan terhasil daripada kerajaan Champak. Kita punya data sejarah tidak berapa fokus kepada itu. Yang difokusnya terus kepada Sriwijaya di Palembang. 680. Dia kata 670 Sriwijaya muncul. Sebenarnya, hasil daripada kejayaan kerajaan Funan, mereka telah berpindah ke Kartanah. Ini disebut dalam Batu Bersurat Selimra sendiri, iaitu Raja Chola sendiri menyebut. Dalam Batu Bersurat yang ditranslate yang oleh Raja Chola bahawasanya Kartaha itu. Jadi saya ada bukti ya. Kita ada dalam bukti mengatakan bahawasanya Raja Sriwijaya telah berhubung dengan kerajaan Muawiyah. Dia telah berhubung dengan kerajaan dua kali, dua surat ada. Saya ada bukti itu. Surat yang pertama kepada Muawiyah satu, iaitu Muawiyah sendiri. Sesudah kewafatan Ali, maka diganti dengan Muawiyah. Jadi kerajaan Sriwijaya telah berhubung. Tapi the first tu kita kena tengok tarikh lah. Tarikh Muawiyah bila. Tarikh yang dia berhubung tu. Maknanya kita tahu raja mana yang berhubung. Tetapi yang jelasnya hubungan dengan Omar Abdul Aziz telah dilakukan oleh Indrawarman. Kita ada bukti surat bahawa Indrawarman telah menghantar surat ke Omar Abdul Aziz. Kehadapan Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Aku telah mengirimkan kepadamu satu hadiah yang tidak seberapa sebagai tanda persahabatan. Aku mohon agar kamu menghantar kepadaku seseorang yang boleh mengajarku tentang Islam dan menerangkan kepadaku undang-undangnya. Dan sesungguhnya aku ini Islam wasta. Berdasarkan kepada kenyataan ini, Indrawarman telah berhubung dengan Omar bin Abdul Aziz bermaksud mereka telah kenal kerajaan Islam. Mereka telah kenal kerajaan Umawi, Muawiyah dan telah berhubung. Adakah mereka baru kenal? Sudah tentu mereka sudah kenal sebelum itu. Saya percaya Indrawarman ini beragama Hanif. Setakat ini kita jumpa surat yang dihantarkan kepada Omar Abdul Aziz. Bermakna mereka telah ada info tentang agama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Soleha Yaakob tadi, berkenaan kisah Raja Sriwijaya yang menyatakan dirinya beragama Islam, serta surat beliau kepada beberapa orang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Marilah kita bersama-sama mengkritisi terlebih dahulu informasi yang disampaikan, apakah informasi ini akurat 100% atau hanya sebagiannya saja yang benar adanya. Adapun untuk mengeceknya, maka kita harus terlebih dahulu membuat beberapa pertanyaan terkait kabar barusan yang disampaikan oleh Profesor Malaysia tadi. Pertama, benarkah kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Hindu? Pandangan mengatakan orang Melayu itu beragama Hindu hanyalah berdasarkan Sriwijaya itu. Berdasarkan kenyataan mereka, kenyataan yang ditulis dalam buku-buku Orientalis bahawasanya Melayu ini adalah Sriwijaya itu adalah Hindu. Sriwijaya itu adalah Hindu. Sriwijaya pernah dikenal sebagai kerajaan maritim yang besar. Kerajaan ini juga pernah menjadi pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta di wilayah Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 605 Saka, menceritakan seorang yang bergelar Dapuntahiyang, yaitu raja pertama kerajaan Sriwijaya, melakukan sidayatra atau perjalanan suci dengan naik perahu. Ia berangkat dari Minangtamwan dengan membawa satu armada dengan kekuatan 20.000 bala tentara, menuju ke Matajap dan menaklukkan beberapa daerah. Beberapa prasasti lain yang ditemui juga menceritakan sidayatra dan penaklukan wilayah sekitar oleh Sriwijaya, yaitu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur di Pulau Bangka pada 686 Masehi, Karang Brahi di Jambi Hulu pada 686 Masehi, dan Palas Pasemah di selatan Lampung, semua menceritakan peristiwa yang sama. Dari keterangan prasasti-prasasti ini, dapat disimpulkan bahwa Dapuntahiyang mendirikan Vanua setelah mengalahkan musuh-musuhnya di Jambi, Palembang, selatan Lampung dan Pulau Bangka, dan bahkan melancarkan serangan ke bumi Jawa yang mungkin menyebabkan keruntuhan kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Dari abad ke-7 hingga permulaan abad ke-11 Masehi, Kedatuan Sriwijaya merupakan pusat pengajaran agama Buddha.
Di tempat ini, ada seorang biksu yang dikenal berpengetahuan luas bernama Dharmakirti. Demikian terkenalnya sampai-sampai biksu dari daerah jauh pun datang ke Sriwijaya untuk belajar pada Dharmakirti. Para biksu yang datang ke Sriwijaya ada yang tinggal dalam waktu yang lama untuk memperdalam ilmu agama. Salah satu biksu yang ikut memperdalam agama Buddha di Sriwijaya adalah Ising. Biksu dari China ini dikenal sebagai seorang penjelajah dan penerjemah teks agama Buddha. Dalam pelayarannya dari China ke India, dirinya pernah singgah di Sriwijaya. Pada kunjungan pertamanya, pada 671-672 Masehi, Ising menghabiskan 6 bulan di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan Melayu. Dari situ dirinya melanjutkan perjalanan ke negeri Melayu, Kedah, hingga tiba di pantai timur India. Pada tahun 687 Masehi, dia kembali singgah di Sriwijaya ketika akan kembali ke China. Saat itu Palembang telah menjadi pusat penyebaran agama Buddha, beliau tinggal selama 2 tahun untuk menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin. Ising adalah salah satu tokoh yang berperan besar dalam mengungkap kerajaan Sriwijaya, dan perkembangan ajaran Buddha di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dalam catatannya, dia kagum dengan perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Dirinya bahkan menyarankan para biksu dari negerinya yang hendak menuju Nalanda untuk belajar di Sriwijaya. Ketika tinggal selama 2 tahun di kerajaan itu, dirinya juga bertemu dengan para biksu dari pulau-pulau Nusantara lainnya. Jadi, dari penjelasan ini, jelas bahwa Sriwijaya beragama Buddha. Adapun kerajaan Hindu yang dimaksud kemungkinan besar ialah kerajaan Medang, bukan Sriwijaya. Sebabnya, menurut seorang ahli sejarah, yang bernama Purbacaraka, menyebutkan bahwa hanya ada satu dinasti saja yang berkuasa di kerajaan Medang, yaitu dinasti Sailendra yang beragama Hindu Siwa. Purbacaraka menyebutkan bahwa keluarga Sailendra ini berasal dari Nusantara alias Jawa. Menurut beliau, Sanjaya dan keturunannya adalah raja dari keluarga Sailendra, asal-usulnya dari Kepulauan Melayu, dan beragama Hindu Siwa. Tapi kemudian, salah seorang kerabat Sailendra menjadi pengikut Buddha Mahayana. Pendapat ini didasarkan pada carita Parahyangan yang menyebutkan bahwa Rakai Sanjaya memerintahkan anaknya, Rakai Panaraban atau Rakai Tamperan, untuk menukar agamanya, karena agama ini dihormati oleh semua orang. Jadi, Sriwijaya tetaplah beragama Buddha, meski dinasti Sailendra yang menjadi cikal bakal penguasa Sriwijaya beragama Hindu. Bagaimanakah boleh muncul kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya muncul hasil daripada kejatuhan kerajaan Funan. Dan kita maklum, Funan itu adalah kerajaan Melayu Islam. Dia bukan kerajaan Hindu. Karena Funan terhasil daripada kerajaan Champa. Kerajaan Funan adalah kerajaan Hindu di Asia Tenggara pertama yang mendapat pengaruh dari India. Kerajaan ini diperintah oleh raja-raja yang mempunyai nama Sanskerta. Kata Funan berasal dari ucapan China modern dari 2 suku kata, Biunnam. Diperkirakan kerajaan ini berdiri pada abad pertama tahun 75 Masehi. Pusat kerajaan Funan berada di sepanjang sungai Mekong antara Chau Dok dan Phnom Penh. Bangsa Funan berasal dari bangsa Melayu, wilayah kekuasaannya meliputi Vietnam Selatan dan Kamboja. Kebudayaan kerajaan Funan. Budaya Funan adalah campuran kepercayaan asli dan ide-ide India. Kerajaan dikatakan telah sangat dipengaruhi oleh budaya India, dan telah mempekerjakan orang India untuk keperluan administrasi negara. Bahasa Sanskerta adalah bahasa di istana, dan orang-orang Funan menganjurkan agama Hindu dan, setelah abad ke-5, agama Buddha. Funan adalah kerajaan Hindu pertama di Kamboja kuno yang meliputi wilayah luas Vietnam, Thailand, Laos, dan Kamboja saat ini. Meskipun Funan adalah negara bagian yang menganut agama Hindu atau Indian, terdapat beberapa agama lain juga. Selain agama Hindu, masyarakat Funan menganut agama Buddha dan animisme Khmer. Funan didirikan sekitar tahun 6 Masehi pada abad pertama dan jatuh pada tahun 550 Masehi pada abad ke-6. Setelah jatuhnya kerajaan atau kerajaan Funan, wilayah yang luas ini kemudian dikenal dengan nama Chenla atau Jenla. Mungkin, yang dimaksud dengan Melayu Islam menurut Profesor Dr. Soleha Yaakob, ialah agama Ibrahim yang bertauhid, di mana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim mengaku sebagai Muslim.
Kerajaan Champa berkembang di Vietnam Tengah selama lebih dari 1000 tahun, sebelum dikalahkan pada abad ke-15 oleh Vietnam Utara. Agama pertama Champa adalah agama Hindu yang dibawa keluar negeri dari India. Ketika para pedagang Arab berhenti di sepanjang pantai Vietnam dalam perjalanan ke Tiongkok, Islam mulai menyusup ke peradaban tersebut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Champa pada abad ke-9. Sejak itu Islam mulai diterima oleh masyarakat dan petinggi kerajaan. Ya, kata 670 Sriwijaya muncul. Sebenarnya hasil daripada kejahatan kerajaan Punan, mereka telah berpindah ke Kataha. Ini disebut dalam Batu Bersurat Selimpra sendiri, iaitu Raja Chola sendiri menyebut. Dalam prasasti Leiden disebutkan bahwa Raja Sriwijaya, Sri Maravijaya Tunggawarman, putra Sri Chudamani Warmadewa di Kataha, telah membangun sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Chulamani Fama. Pada tahun 1003, Sri Chudamani Warmadewa mendedikasikan sebuah candi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok, yang dinamakan Cheng Tien Wan Sou atau Candi Bungsu, yang menjadi salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Adanya Vihara Chulamani Fama yang terletak di selatan India ini, sebagaimana yang tersebut pada prasasti Leiden, menunjukkan adanya hubungan diplomasi antara Sriwijaya dengan dinasti Chula pada waktu itu. Mengenal prasasti Leiden. Prasasti Leiden saat ini disimpan di KITLV Leiden, Belanda. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menampilkan inskripsi yang mengungkapkan hubungan antara kerajaan Chula di India Selatan dengan kerajaan Sriwijaya. Isi prasasti ini memuat tahun pembuatan, yakni tahun 1005 Masehi. Prasasti Leiden mengungkapkan hubungan yang erat antara kerajaan Chula dengan kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti ini, Raja Rajendra Chula dari kerajaan Chula mengakui bahwa ia memerintahkan pembangunan sebuah kuil untuk menghormati dewa yang dipuja oleh Raja Sriwijaya. Prasasti ini menyebutkan beberapa tempat yang dijajah atau dikuasai oleh Sriwijaya, termasuk daerah-daerah seperti Kadaram atau Kedah, Panai atau Palembang, Melayu, dan Champa atau Vietnam. Bahwasanya Raja Sriwijaya telah berhubung dengan kerajaan Muawiyah. Dia telah berhubung dengan kerajaan Muawiyah dua kali, dua surat ada. Saya ada bukti itu. Surat yang pertama kepada Muawiyah satu, iaitu Muawiyah sendiri. Sesudah kewafatan Ali, maka diganti dengan Muawiyah. Jadi kerajaan Sriwijaya telah berhubung. Tapi the first tu kita kena tengok tarikh lah. Tarikh Muawiyah bila? Tarikh yang dia berhubung tu. Maknanya kita tahu raja mana yang berhubung. Tetapi yang jelasnya, hubungan dengan Omar Abdul Aziz telah dilakukan oleh Indrawarman. Kita ada bukti surat bahawa Indrawarman telah menghantar surat ke Omar Abdul Aziz. Kehadapan Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah, aku telah mengirimkan kepadamu satu hadiah yang tidak seberapa sebagai tanda persahabatan. Aku mohon agar kamu menghantar kepadaku seseorang yang boleh mengajarku tentang Islam dan menerangkan kepadaku undang-undangnya. Dan sesungguhnya aku ini Islam. Wassalam. Kasori Mujahid dalam buku Di Bawah Panji Estergon mengutip dari Yakut Sihabuddin Ibnu Abdullah Arumi Al-Hamawi dalam Mujam Al-Buldan. Kitab tersebut menerangkan jika Sribusa, Zabaj atau Sriwijaya adalah kerajaan terkenal saat itu. Para pedagang Arab dan Persia pun sering datang ke kerajaan yang berpusat di tepi Sungai Musi. Interaksi antara pedagang Arab dan Persia dengan Sriwijaya merupakan faktor penting yang mendorong Maharaja Sriwijaya mengirim surat kepada Khalifah Bani Umayyah. Al-Haitsam bin Adi meriwayatkan dari Abah Yaqub As-Sakofi, dari Abdul Malik bin Umair bahwa dia melihat di Diwan atau Sekretariat Muawiyah, setelah kematiannya, sebuah surat dari Raja As-Sin, di dalamnya tertulis. Dari Raja As-Sin, yang di kandangnya terdapat 1000 gajah dan istananya dibangun dari batu bata emas dan perak, yang dilayani oleh 1000 putri raja, dan yang memiliki 2 sungai yang mengairi tanaman gaharu, kepada Muawiyah. Mari kita simak surat kedua yang lebih utuh. Ibnu Abdi Rabi, dalam kitab Al-Iqat Al-Farid mengutip riwayat Abu Abdullah Nuaim bin Hamad, seorang ahli hadis tersohor tentang surat Maharaja Al-Hind kepada Umar bin Abdul Aziz.
Nuaim bin Hamad menulis, Raja Alhin mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, yang berbunyi sebagai berikut. Dari Raja Diraja, yang merupakan keturunan seribu raja, yang permaisurinya juga keturunan seribu raja, yang di kandang-kandangnya terdapat seribu gajah, dan di wilayahnya ada dua sungai yang mengairi tanaman gaharu, rempah-rempah berbau harum, pala, dan kapur barus, yang aromanya menyebar ke jarak 12 mil, kepada Raja Arab, yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain. Ama Badu, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang tidak seberapa hadiah, tetapi, hanya, salam penghormatan, dan saya berharap Anda dapat mengirim kepada saya seseorang yang dapat mengajari saya Islam, dan mengajari saya dalam hukum-hukumnya, atau versi lain, dapat mengajari saya Islam dan menjelaskannya kepada saya. Wassalam. Surat kedua juga dikutip oleh Ibnu Tagribardi, dalam kitab An-Nujum As-Sahirah Fi Muluk Misyar Wal-Kahirah, dari riwayat Ibnu As-Sakir, seorang ahli hadis kenamaan. Uniknya, di sini memuat redaksi tambahan. Saya mengirimkan hadiah kepada Anda berupa bahan nisik, ambar, dan kapur barus. Terimalah, karena saya adalah saudara Anda dalam Islam. Inilah isi dari dua surat yang dimaksud, namun tulisan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh beberapa orang dan dimuat dalam sebuah kitab. Sejarawan asal Pakistan, Sayyid Qudratullah Fatimi, dalam Two Letters from Maharaja to the Khalifah, mengidentifikasi bahwa terdapat surat Raja Sriwijaya kepada Khalifah Bani Umayyah, yakni surat kepada Muawiyah dari Kitab Al-Hayawan, karya Abu Usman Amr ibn Bahar atau dikenal dengan Al-Jahiz. Fatimi mencatat, surat itu ditemukan di sebuah diwan atau sekretariat Khalifah Muawiyah oleh Abdul Malik bin Umair, dalam lemari arsip Bani Umayyah yang disampaikan kepada Abu Yusuf As-Sakofi. Surat ini terdapat pada subbab Kitab Malik As-Sin. Fatimi menerjemahkan As-Sin dengan Al-Hin, dengan salah satu alasan bahwa surat ini memiliki gaya tipikal surat resmi penguasa Kepulauan Hindia, alias Malik Al-Hindi. Fatimi menyebut bahwa pada tahun 100 Hijriah atau sekitar 718 Masehi, seorang Raja Sriwijaya mengirim sepucuk surat untuk Khalifah Daulah Umayyah. Apabila melihat tahun surat tersebut, Khalifah yang dikirimkan surat oleh Raja Kerajaan Sriwijaya adalah Umar bin Abdul Aziz. Pasalnya, Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa antara 717 hingga 720. Sedangkan raja yang mengirim surat adalah Sri Indrawarman, penguasa Sriwijaya pada awal abad ke-8. Al-Jahiz, Amr bin Bahar, telah mencurahkan sebuah bab yang panjang dan menghibur tentang gajah dalam karyanya yang luar biasa, Kitab Al-Hayawan, yang di dalamnya kita dapati kutipan berikut. Al-Haytham bin Adi telah meriwayatkan dari Aba Yaqub As-Sakafi, dari Abdul Malik bin Umair, bahwa ia, yang disebutkan terakhir, melihat di sekretariat, atau Diwan Muawiyah, setelah kematiannya, sepucuk surat dari Raja Al-Sin, yang di dalamnya tertulis, dari Raja Al-Sin, yang di dalam kandangnya terdapat seribu ekor gajah, dan, yang istananya terbuat dari batu bata emas dan perak, yang dilayani oleh seribu orang anak perempuan dari para raja, dan yang memiliki dua buah sungai yang mengairi tanaman gaharu, untuk Muawiyah. Al-Haytham bin Adi, yang dibimbing oleh Al-Jihiz, adalah salah satu pendiri ilmu historiografi dalam Islam. Dia dilaporkan telah menulis sebanyak 50 buku tentang sejarah, silsilah, biografi, dan cerita rakyat bangsa Arab, serta topografi pemukiman baru mereka. Salah satu judulnya, Kitab Al-Tarikh, ala Al-Sinin atau Kitab Sejarah Menurut Tahun, tampaknya menunjukkan bahwa ia adalah penulis sejarah pertama di kalangan Muslim. Sayangnya, tak satu pun dari karya-karya tersebut yang masih ada, namun beberapa petikannya masih tersimpan dalam sejarah Al-Baladurti, Al-Yabari, dan lainnya. Maharaja Sriwijaya sudah dikenal para penulis Arab dan Persia, pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Maharaja merujuk kepada penguasa Sriwijaya. Orang Arab menyebut Sriwijaya sebagai Surbuza, Sribuza atau Sarirah. Sementara itu, sebutan Al-Hin merujuk kepada Kepulauan Hindia, termasuk Sriwijaya.